Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardini Nol Berita selengkapnya. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik, memberangkatkan Pendeta Sobok Simanjuntak menuju pelayanan yang baru dan melantik Pendeta Rijon M. Siahaan menjadi Pendeta Resor di HKBP Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memimpin pelantikan dan pemberangkatan Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu pada Minggu 6 setelah Trinitatis 7 Juli 2024 di Gedung Gereja HKBP Pasar Minggu Kawasan Jalan Poltangan pada ibadah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelantikan dan pemberangkatan Pendeta Resort diadakan pada ibadah berbahasa Batak Toba yang dilayani liturgis Pendeta Fungsional Pendeta Saur Pangihutan Sirait, Warta Jemaat Sintua Gibson Siahaan, pengkhotbah Pendeta Bernard Manik serta dilayani para halado bersama para pendeta fungsional lainnya yaitu Pendeta Herlina Siregar dan Pendeta Adventus Tambun. Melaksanakan temu pisah pendeta di gereja kita. Memang kebetulan mereka memadakin episteli dari 2 Korintus 12. Bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya, menyebarkan Injil kepada orang-orang non-Jepi. Itu hal siliban mengikuti bahasa kita. Ternyata dalam semangat pelayanannya, Paulus dibiarkan oleh Tuhan dimasuki rencana iblis. Gabiadong basir-basir di dadinna, adong sakit, ada duri dalam tubuhnya. Ini membuat dia sangat terganggu kehidupannya, pelayanannya sangat terganggu, kesehatannya sangat terganggu. Tuluhan yau mengelihelek tu di mata. Angin itu mengalirnya sahiton indasi Paulus. Dia cukup 3 kali berdoa minta sembuh penyakitnya. Kalau kita kan setiap hari, Paulus 3 kali minta kepada Tuhan supaya penyakitnya sembuh. Dung dipangi itu tulu hendak merna madu. Ketika dia meminta kesembuhan kepada Tuhan, Tuhan ini mendokon cukup masnya roh aku diro. Biarkan sakit itu aja.
tapi aku memberi engkau kemampuan. Paulus yang didiami penyakit tidak justru berhenti melakukan pelayanannya pekabaran Injil, tetapi itu sekaligus juga ingin menyadarkan Paulus, ingatlah kalau engkau mempunyai kemampuan memberitakan Injil, dibagasakan dari yang doa memudah ini merangkatkan empat kita suku si maju dan keluarga dari gereja kita. Ada banyak sekali dicatat di sini pelayanan-pelayanan beliau. Sekali lagi ini katanya koma asa dari masuk-masuk pakku besok nasi di Huria Tau jalan marbuku nasi yang menguduti pakku besiun di Huria katina tokon ni tuhata merkite ulok tuluat los cakonota mampat kita rijon siaha menguduti pakku besiun menguluhus di gerak ni pakku besiun di Huria Tau. Rangkaian ibadah diisi dengan kor dari berbagai kelompok paduan suara seperti Ina Kamis, Amasion, Kantate Domina, para Halado dan keluarga serta seksi ama dan perempuan HKBP Ancol Podomoro. Oh,
Oh.
Presis Bernard Manik melantik Pendeta Rijon M. Siahaan sebagai pendeta resort yang baru di HKBP Pasar Minggu, setelah sebelumnya melayani sebagai pendeta resort di HKBP Ancol Podomoro. Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Presis memberangkatkan pendeta resort yang lama yaitu Pendeta Sobok Simanjuntak menuju pelayanan yang baru menjadi pendeta resort di HKBP Sudirman, Jakarta. Pelantikan dan pemberangkatan dilaksanakan setelah pembacaan SK mutasi oleh Sekdis Pendeta Wilson Saragi. Pendeta Sobok Simanjuntak, Sarjana Teologi Magister Manajemen, tanggal lahir 23 April 1975. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu, sekarang menjadi Pendeta HKBP Resort Sudirman Distrik 8 DKI Jakarta. Mari kita keluar dari kata ama, dapat keluar dari anak Tuhan Yesus Kristus, dapat keluar dari Tonti Parabadia. Supaya Allah mana memanami pantita Sobok Simanjuntak Sarjana Teologi Magister Manajemen Sian HKBP Resort Pasar Minggu Repadita HKBP Resort Sudirman Distrik 2 DKI Jakarta. Saya di pasu-pasu Tuhan tamaka pakubai senun nasih laut di Hurion jala di pardubui uhu di patau mahamu ingaran pakubai senun. Sarjana Teologi, tanggal lahir 24 Juni 1976. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Ancol Podomoro, sekarang Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu. Naon duha mojang konot tenggai pagi teresort di HKBP Resort Pasar Minggu. Pemulaan ulang song naon pinihimuna nakin. Mari dihiti keluarnya di bata ama, dohot keluarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot keluarnya tot di perbadia. Ujak kum mahamu, depan di tarsot, di HKB resot pasar minggu. Saya dongani jara di perbuat Tuhan di bata ama, hambang ulah osadudut pulau ni, asamar sangat warna mari dihiti pakko besiomuna di bumi. Jong-jong Hamidison mewakili panitia Pesta Gotilon. Pada kesempatan ibadah, Sintu Insinyur Ido Huta Barat selaku Ketua Pelaksana Pesta Gotilon memberikan penjelasan mengenai acara Pesta Gotilon yang akan dilaksanakan pada 14 Juli 2024. Jadi Rahma Hidaro di ruas di Pasar Minggu asa mar Pesta Gotilon kita jala mar lastirohat jala tabuan ma sudi akka lastirohatta asa tapasahat di Pesta Gotilon. Jadi salinai sak mahitaro di Pesta Gotilon minggu naro jam 20.30 olan sahalido per mingguon di minggu naro asa kalaston ma Pesta Gotilon tayo jala tabuan sudi akka peliata tutuhata di batang. Selesai ibadah, acara dilanjutkan dengan ramatama di Gedung Serbaguna Sekolah Minggu HKB Pasar Minggu. Para hadirin termasuk anggota MPST Pendeta Arthur Sitorus dan tamu undangan serta pendeta fungsional HKB Pasar Minggu turut memberikan kata sambutan dan menyerahkan cenderamata sebagai tanda penghargaan atas pelayanan Pendeta Sobok Simanjuntak selama 4 tahun terakhir.
Sebelumnya pada hari Kamis 4 Juli 2024 telah dilaksanakan serah terima jabatan yang dipimpin oleh Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik. Serah terima dilaksanakan seusai pembacaan laporan verifikasi keuangan dan aset oleh anggota MPSD Sintuares Roberto Sinurat dan Pendeta Abednego Sirait. Demikian reportase Keros edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini serta di portal berita online keros.co. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin gudang lo dipasitah mulia cak kami sokong berditamu baru diuzak kurna zulu alai dan buih penuhi amin. Alani i tuk sokot dia be hakurangan ne pelayanan nami akan manginang di tongan hurion ba cakok kamu mai gagi taulas iroha bagulu hapor siau unang mana ngurang tapeo saya hudok kodo di piga-piga halimat katai mulo tapeo nah ngurang gabi sol mana ngurang lo hita ikut na jingkat do tiopon gabi takasma gabi sol mana ningkat kita. Alani dia kah orang nami agar dia nami akan menginang lumuhi dia akan mana mina nami berlalu tu ajuhamu asa bulu saya dia kemar sumpah kata dan muli dan demi postur aku di panitata dan baru tentu sudah agar dia nami doa orang nami dan sutar tunduk kami dia akan pelayanan nami selama on postur hanami tentu lebih energik do. Saya nomor B itu ada soal yang saya nama region dan tentu nasi zaman no pasti komponi akan sutar duduk kami lo B menurut tuh kalau kah orang nama yang nama kita mau kamu amang pendeta nani ba berbagai juga mau dia gak diem nami adam donokku nah he anadung dari gakku dari soal alai menurut mau di temu kamu orang desi yang ke pelayanan bahan dunia muma tuang katikin anak roh saya yakin dan percaya gereja kita ini gereja yang mungkin secara jumlah bisa katakan secara kuantitasnya 1200 sekian kakak hampir 4500 jiwa dan ini bah Wino Udang strategi-strategi mungkin yang kita ciptakan selama ini dan bisa berbeda pendapat ada yang buih haru takas doke bahehehon ulu martorpio keupan masih tanya ruas nampar halaru tulus ma sakat di dewata di huriau di rosoro oma akan batu julu siap kami dan lebih kumajang dan lalu buru kita bisa makatai mulai masyukut ison nama kami maka tatai do tamu bagi tikian tala dua minggu dua resok dupe bagi kami walaupun nam ison diberi kamu kami sementara dua minggu dan tiap hari ison mengatui si mahamu ikon terus dung dua nuk dupe uria anjur kuru muru sakti pengucap kuru di pandita resok lupa ima hata patujuru dohot pertinabdan ni kami keluarga pandita siahaan nabuh pacaran di kota Sertikyo masangat melibata di sudi perbusuran di waktu berserta Horas Majita Adon tanda last dot kolom di Ruhan Ari kuriannya dari HKBP Pasar Minggu di pelayanannya beberapa tahun hormat tanda kolom di Ruhan Ari tu amang dua tina. Saya lam tu sukses nama mak di pelayanan nama di atas Yesus di rumah. Jala bolo neng mengopi ngopi amang buat tu baik dua tu pasar ni. Jadi amang punang beri nama berjana alai beri nama pakon batan dan las ni rohani dohot holong di rohani akal buasnya di pasar minggu tu amang dohot inang lasma rohani amang dohot inang menjalosa.